Ini tebaran 6.000 ekor. Untuk luasan mungkin sekitar 6 kali 10. Nah, untuk perkembangannya nanti kita coba ikuti bagaimana pertumbuhan dari ikan ini. Nah, ini proses aklimatisasi ini kita biarkan selama 10 sampai 15 menit. Pembuahan. Ini sudah sekitar ya 10 sampai 15 menit. Insyaallah. Dan ini apa, suhu di kolam dan di bak ini sudah sesuai, jadi insyaallah ini sudah siap untuk di apa namanya? Ditabur atau ditebar di kolam. Bismillah. Jadi biarkan ikan keluar dengan sendirinya. Kalau ikan sudah banyak yang keluar dengan sendirinya, berarti ikan sudah siap. Ini jangan langsung dituang. Sepertinya sudah cekap. Alhamdulillah kita tuang semua. Nah, kita lihat bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan banyak yang bisa beradaptasi dengan baik. Cuman ini agak unik ini menurut saya. Biasanya dia kan langsung nyebar, cuman ini apa, bergelombar. Cuman mudah-mudahan tidak ada kendala di depannya, mungkin karena tadi hujan deras betul. Insya Allah kalau lihat pergerakannya itu sudah naik turun, mengindikasikan itu dia sudah beradaptasi dengan baik. Ya, mungkin sekian kita lihat bagaimana besok. Mudah-mudahan tidak ada, kalaupun ada kematian tuh tidak terlalu banyak. Sudah mau maghrib, pengajian sana tuh masalah. Jadi. Haleluya.